Yusuf ayat yang ke-22. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khusus tentang tajuk yang kita nak bincang pada malam ini, ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim walamma balawa asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat usia yang mantap, asyuddahu maknanya syadid, maknanya dah sampai ke matangannya, atainahu hukman wa ilma, kami kurniakan kepadanya hukman. Kalau dalam terjemahan di sini disebutkan hukman ialah kebijaksanaan. Quran anda diterjemahkan sebagai apa? Kekuasaan. Lagi? Ya, hukman wa ilma, dan keduanya adalah ilmu. Berarti seorang yang Allah SWT nak angkat martabatnya apabila sampai ke usia tertentu, moga-moga usia itu adalah usia anda, usia remaja, akan dimasukkan ke dalam ward untuk didiagnos. Dan Allah SWT apabila sampai usia, dan kisah Nabi Yusuf ini apabila usianya mula remaja dan dia dah mula membezakan dan sebagainya, biasanya Allah SWT akan kurniakan kepada orang seusia itu dua perkara, hukman wa ilma. Hukman ini kita boleh terjemahkan sebagai kebijaksanaan dan juga kekuatan dalam membuat keputusan. Sebenarnya hukman ini ialah membuat keputusan, sebab dalam hidup ini kita semua akan bertemu dengan beberapa alternatif-alternatif yang disebentangkan dalam kita, maka kita akan membuat keputusan. Membuat keputusan ini, kuasa membuat keputusan ini kita panggil hukman, dan kita mengharapkan keputusan itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Lepas tu baru disebutkan ilma, ilmu. Dua benda ini mesti ada pada remaja seperti anda semua, iaitu kekuatan membuat keputusan, dan yang kedua apa dia? Masukkan input ilmu. Kalau ilmu sahaja ada tapi tidak ada kuasa membuat keputusan, tidak ada kebijaksanaan membuat keputusan, kita belum menjadi hebat lagi. So dalam usia seperti anda, pastikan anda dilatih untuk berani membuat keputusan, hukman, yang di dalamnya perbincangan di situlah kebijaksanaan. Di situlah ketika anda mengimbangkan, melihat yang mana lebih baik, mana lebih utama, mana lebih ini, mana lebih ini. Dan yang keduanya, masukkan input apa? Ilmu tadi. Dua ini akan menjadi senjata kepada seorang pemuda seperti anda. Termasuk Dr. Latif. Ayat yang ke-23. Allah SWT menyebutkan dalam usia yang dah sehebat itu, maknanya dah mula masuk hukuman dan mula masuk ilmu, dan pemuda yang kelihatan gagah, kelihatan hebat leadershipnya, dan pemuda yang handsome itu lebih handsome daripada Amar. Wara wadadhu allati huwa fi baitiha an nafsi. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, iaitu isteri kepada siapa? Al-Aziz. Nama dia bukan Al-Aziz, disebut Al-Aziz tu maknanya raja yang dia punya pangkat, dia jawatan Al-Aziz itu, bukan nama dia eh. Maka wanita isteri kepada Al-Aziz itu, yang sebenarnya kalau dilihat dia adalah ibu angkat eh, tetapi usianya barangkali lebih muda ataupun sebaya dengan Nabi Yusuf, itu satu perkara yang lain eh, bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya. Dan perempuan itu, kita tengok eh, bila dia dah mula minat wanita, sengaja disebutkan wanita di sini sebab kita nak tunjukkan bagaimana pemuda dan pemudi, lelaki dan wanita, mesti belajar bagaimana mengurus nafsu seksnya. Ketika kita dah meningkat remaja, Allah dah ilhamkan kepada kita nafsu. Kehebatan seorang pemuda, dia boleh mengurus nafsunya. Kehebatan seorang wanita, gadis, dia juga boleh mengurus nafsunya. Tetapi dalam kes ini, wanita ini digambarkan seolah-olah tidak boleh mengawal dirinya, dan dia pun merancang wa ghallaqatil abwab, dan dia pun tutup semua pintu.
Kita tengok perkataan yang digunakan oleh wanita ini, waqalat, dan dia berkata hai talak. Cuba anda perhatikan dekat baris hai talak diterjemahkan bagaimana? Marilah kemari, aku bersedia untukmu. Perkataannya mudah, hai ta, inilah tubuhku, laka, maknanya untuk kamu. Bayangkan seorang wanita yang telah tidak dapat mengawal nafsunya, menutup pintu, dan kemudian seorang pemuda yang sedang naik usianya dan kemudian sedang dalam peringkat mula mengenal erti nafsu itu, tiba-tiba seorang wanita menggodanya dan wanita itu menyerahkan tubuhnya kepada lelaki itu dan tutup pintu semua, dah set semua. Tetapi lelaki yang hebat itu mengatakan apa? Qala ma'adallah, aku apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innahu rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihun. Ayat itu tindih, eh? Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita. Cuba saya nak anda terus simulasikan, ada orang goda anda, ramai-ramai anda jawab apa? Lelaki lah jawab dulu, yang perempuan nanti dulu. Anda tergoda, senjata yang paling kuat, doa, perkataan yang paling anda kena ungkapkan di lidah anda, apabila anda terbayang, ternampak, ter itu, saya tak nak pula anda mata tertekan keyboard dan terjumpa, itu tak ter, eh? Anda terkurung dalam bilik dan komputer mengajak anda untuk menonton, lalu anda kena ma'azalah, itu tak cair. Yang mengunci pintu anda supaya orang tak tengok, kemudian yang padam misteri itu pun anda, ha, itu tak cair. Jangan anda kata saya pun seperti Nabi Yusuf juga terkurung dalam bilik ini. Jangan salah menafsirkan ayat ini. Sekarang Nabi Yusuf dalam keadaan terkurung dan tergoda itu, antara senjata yang boleh menyelamatkan dia, sedangkan ketika itu dia boleh buat keputusan untuk mengambil kesempatan kerana pintu itu telah ditutup, tapi dia mengatakan apa? Qala, ramai-ramai sebut ma'adallah. Moga-moga kita semua terlindung daripada suasana dan ujian seperti itu. Apa kisah dengan a'udzubillah? Kalau a'udzubillah itu jumlah fi'liyah, berarti dia adalah ayat yang dimulakan dengan perbuatan. Saya berlindung pada Allah daripada perkara-perkara seperti ini. Tapi kalau kita kata ma'azallah, dia terus nama terbitan, dia start dengan noun isim, dia terus mengatakan perlindungan Allah untuk saya, seolah begitu. Dan dia tidak sebutkan ganti nama, perlindungan Allah. Jadi berarti seolah-olah perkataannya lebih tajam lagi. Kalau kita kata a'udzu billahi min zalik, aku mohon pada Allah daripada yang demikian, kita mohon kan. Tapi kalau ma'azallah ni macam dah dapat dah, perlindungan Allah untuk saya, ma'azallah, dia lebih sharp lagi. Dan biasanya perkataan ini disebut ketika emergency. So itu pun ketika emergency lah kan, disaster lagi. Tutup dia pintu, orang tu saja buat maksiat kan. Terjemah dia, ah, itulah bila penterjemah biasanya dia akan ambil jalan untuk mudahkan. Tetapi bagi mereka yang belajar bahasa Arab, itulah terjemahan yang lebih tepat lagi. Okay, ma'azallah ni dia dah nama terbitan dan dia seolah perlindungan Allah macam dah dapat. Dia lebih, hati kita akan lebih kuat lagi daripada kita mengatakan a'udzubillahi min zalik. Baik. Kenapa terjadi begini pada komputer saya? Okey, ma'azallah. Ini teknologi kita kena pakai di luar kiri kanan. Baik, kalau kita perhatikan apa yang disebutkan, poin yang paling besar sekali saya nak sebutkan kepada anda, saya rasa ayatnya pun semua dah melompat daripada susunan. Apa yang kita nak sebutkan pada ayat yang ke-24 ini, kalau saya tanya pada anda, agak-agak Nabi Yusuf ada tak kecenderungan minat kepada wanita itu? Dan adakah dia akan mencacatkan kenabiannya? Kenapa tidak? Memang manusia kena mengakui
kecenderungan-kecenderungan dan lintasan-lintasan itu dia mesti ada. Sekali lagi, dia mesti ada. Kalau tak ada, sila berubat. Bahaya kalau tak ada. Sifat sebagai seorang pemuda wanita, dia mesti ada lintasan-lintasan dan kenyataan yang kita bincang pada pertemuan yang lepas. Pertemuan lepas lebih pada teori-teori. Kita katakan kalau bawah 50% tu kita panggil apa? Hadis nafs. Maksudnya apa? Tendensi untuk buat atau tak buat? Lebih kepada tak buat ataupun lebih kepada, maknanya di bawah daripada 50%, tidak ada keputusan maksudnya. Dia lintasan-lintasan. Tapi kalau dia dah berbelah bagi 50-50, taradud. Sekurang-kurangnya saya pasti slide saya sampai pada anda. Sampai kan? Yang ketiga, ham tu maksud apa? Kecenderungan nak buat sampai ke up to 99%. Okay, sekarang hari ini kita bertemu dengan perkataan yang sama. Kali ini kita bertemu laqad hammat bihi. Sesungguhnya dia, iaitu siapa? Wanita itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Wa hamma biha. Al-Quran tidak malu menjelaskan kepada kita. Nabi Yusuf juga wa hamma biha. Wa hamma biha terjemahan dia apa? Dan Yusuf pula mungkin dalam penterjemahan dia bersopan santun, dia letak dalam bracket mungkin timbul, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, dalam Quran tak ada bracket tu. Sebab dia bersopan santun. Dan Nabi Yusuf juga waham, dia sama. Hamas bihi, hamas tu maknanya mu'annas, seorang perempuan minat kepadanya, bihi itu kepada lelaki. Dan wahamma, wahamma dia terbalik daripada itu, opposite daripada itu. Berarti Nabi Yusuf juga ada kecenderungan sebagai lelaki, dia ada perasaan itu sebab dia sihat macam anda semua. Tetapi kalaulah dia kata lau la an ra'a burhan rabb, sekiranya tidak ada apa? Petunjuk dan juga apa? Kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu, demikianlah takdir kami untuk menjauhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang sama Allah SWT telah menurunkan burhan, yang maknanya bukti-buktinya bahawa sesungguhnya keyakinan Nabi Yusuf selepas mendapat dua benda, iaitu apa tadi kita kata, hukman wa ilma. Hukman wa ilma inilah telah menyebabkan dia membuat keputusan untuk mengatakan ma'azallah dan menolak tawaran itu. Dan begitu jugalah Allah SWT akan membantu kita linasrifa'an husu, maknanya akan apa? Kami akan pastikan supaya dilindungi sesiapa di kalangan hamba ini daripada terjebak kepada as-su' wal fahsyah, maknanya kejahatan dan benda-benda yang keji. Kerana sesungguhnya Nabi Yusuf ini telah dikenal pasti mempunyai kelayakan untuk diiktiraf oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang ikhlas. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kita ingin perjelaskan kat sini bahawa mana-mana lelaki, mana-mana perempuan, dia akan ada lintasan-lintasan itu. Dan kita mengharapkan agar kita tidak menipu diri kita dan kita tidak mudah diceroboh oleh syaitan dalam isu ini. Sebab syaitan dia tahu bahawa kita ada nafsu, dan syaitan dia akan menonggak masuk melalui pintu nafsu itu, dan syaitan akan berbual-bual dengan kita. Sebab dua benda yang kita kena bezakan, nafsu itu dia adalah part of us, dia adalah sebahagian daripada kita, sedangkan syaitan datang daripada luar. Dan syaitan akan membisikkan kepada kita sehingga kita tidak dapat bezakan bisikan dan suara itu datang daripada syaitan ataupun datang daripada nafsu kita ataupun datang daripada akal kita. Dia akan menggunakan 6 kaedah itu. Apa kaedah-kaedah itu, ingat lagi? Ya. Dia akan menghiasi, dia akan mengelirukan, dia akan menangguhkan, menyebabkan tangguh dan sebagainya itu. Nah, syaitan tadi dia akan gunakan benda itu untuk membisikkan kepada kita dan menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan. Alah tak apalah, SMS saja-saja je, bukan berzina, dia kata kan. Mula-mula longgar, longgar dan longgar. Dan syaitan ini
dia akan mengambil kesempatan sebab dia tahu sebagaimana Nabi Yusuf itu sebagai seorang lelaki ada lintasan-lintasan itu dan wanita itu, dan dia ketemukan itu supaya Nabi Yusuf terperangkap. Tetapi sekali lagi dengan kekuatan yang ada pada Nabi Yusuf itu, lalu Nabi Yusuf pun dituduh semata-mata kerana untuk menutup cover apa yang dilakukan oleh wanita itu. Baik, saya ingin memfokuskan pada perkataan hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu cenderung minat kepada Nabi Yusuf, dan lelaki itu iaitu Nabi Yusuf minat dan cenderung kepada wanita itu. Inilah yang saya katakan permainan yang akan berlaku. Seperti mana kalau anda dalam alam usia seperti anda di CUCMS ini, anda akan terdedah dengan perkara-perkara itu. Tapi kita minta mengharapkan agar anda terlatih menarik handbrake. Faham tak maksud saya? Anda akan terdedah dengan ujian-ujian daripada Allah seperti itu. Tetapi sekiranya ada lintasan-lintasan itu, anda dinasihatkan secara profesional menarik handbrake. Sebab anda diibaratkan sedang turun bukit. Dan kemudian ada ternampak seorang wanita, seorang gadis, dan seorang gadis ternampak wanita. Dan lintasan tu ada tak ada? Pelan dia jawab. Lintasan tu ada ke tak ada? Ada. Dan lintasan itu sampai di peringkat yang mana? Hadis unnas, taradud ataupun alham? Alham. Alham tu dah hampir parah kan? Dia di peringkat mana? Hadis nafs. Anda kenapa lupakan perkara itu? Dan syaitan dia akan kata, contohnya tiba-tiba masuk dalam lift, wanita yang, gadis yang anda terpandang atau lelaki yang terpandang mata anda, anda terpandang mata dia, konon-kononnya cinta. Mana yang sambung eh? Okay. Konon-kononnya cinta pandangan pertama itu, tiba-tiba pagi tadi terpandang, tiba-tiba masuk lift sama-sama berdua. Yang pelik itu lift untuk staff pula tu. Jadi akan timbul perasaan nanti. Oh, sama-sama naik lift, sama-sama tepat masa yang seolah-olah dijanjikan. Agaknya inilah suatu yang kita. Wah, mula dia mengarut. Sebab itu saya mengatakan cepat-cepat tarik handbrake supaya apa? Handbrake supaya apa? Kenderaan itu tidak terus menggelungsur. Anda kena berlatih brake. Supaya apa? Tak ada apa-apa dan lupakan. Hadis sunnah. Kecuali kalau anda dah sampai jodoh dan sebagainya, itu dalam bab lain, ayat lain nanti kita akan jumpa dalam khusus tentang bicarakan baitun muslim. Bila anda dah set nak mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Tetapi sekiranya anda tidak meletakkan tumpuan itu, anda digalakkan, dilatih untuk memahami ayat ini supaya anda tidak terjebak. Sebab seolah-olah ayat ini telah beri warning awal-awal lagi. Sedangkan Nabi Yusuf sampai ke peringkat bukan hanya terpandang mata, termasuk dalam lift secara terserentak, termasuk tertukar nota lah, tertekan SMS lah, apa semua, ter semua tu kan. Nabi Yusuf memang disetkan macam tu. Tetapi dia adalah lelaki yang hebat. Dia minat, tetapi dia mengawal dirinya dengan mengatakan ma'adallah. Perkara ini kalau kita lihat seperti mudah dan simple, tetapi sebenarnya ia adalah merupakan gambaran kepada bagaimana apabila masuknya hukuman dan ilma tadi. Hukuman tadi membuat keputusan. Membuat keputusan ini apabila kita membuat keputusan bahawa kita mengatakan kita tak mau dulu, kita nak tangguhkan dulu, kita tidak mau sibuk dengan benda-benda ini. Membuat keputusan. Tetapi bukan kita padam dan hilangkan terus, cuma kita merasakan ada sampai masanya nanti perkara itu akan datang. Sebab tabiat seorang lelaki, dia suka memiliki dan dimiliki. Dan saya tidak bertanggungjawab terhadap bunyi itu. Dan tabiat wanita pula, gadis juga, dalam remaja umur seperti anda, anda akan terbayang suka memiliki dan dimiliki. Nah, dalam suasana inilah
dunia dan kehidupan anda tercapai. Saya ceritakan balik ini sebab dalam minggu lepas saya baru saja bertemu dengan seorang pelajar universiti seusia anda, sebuah universiti dalam Malaysia ini. Dia datang buat appointment dengan saya dan dia terus terang kepada saya dia telah berzina. Sebab tu saya cukup memilih ayat ini selepas saya mendengar tazkirah daripada dia. Sebab dia mengaku dia telah berzina dengan seorang pelajar sekolah tingkatan 3. Pelajar universiti ini. Dan saya sedang mententeramkan pelajar universiti. Saya sedang mententeramkan dia supaya dia mula menumpukan kepada taubat dulu dan sebagainya. Dan beberapa perancangan-perancangan untuk menguruskan benda itu. Bila saya berbual dengan